Karena ketika terjadi paripurna, saya pikir kami juga sudah mendengar bahwa ada oknum. Cuma sampai sekarang ini kan oknum itu kan pertanyaan. Masih Mr. X atau Mrs. X. Kita belum tahu kan? Iya. Tapi kita coba positive thinking dululah. Kita coba positive thinking. Artinya mudah-mudahan Bapak Ibu ini ya dimutasi bukan akibat dari itu. Saya jujur, saya ingin juga tahu. Siapa sih yang sering main-main di Dewan ini? Untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Seperti ketika paripurna. Itu kan memang menampar betul. Menampar betul. Tapi ini kan harus kita cari orangnya siapa. Siapa dedernya, deder intelektualnya, dan siapa eksekutornya. Kalian-kalian selama ini kan saya lihat, wah kerjasamanya dengan kita luar biasa lah. Tapi saya belum tahu kira-kira apa sih yang menjadi alasan, apa sih yang menjadi pertimbangan sampai terjadi mutasi. Saya sedih. Kadang menurut pikiran kita, ini tidak baik. Tapi kadang ini sebuah proses untuk menjadikan kita jauh lebih besar. Tidak berarti hal pahit itu jelek. Kadang itu bisa menjadi obat. Nah, untuk menjawab hal ini, secara teknis apa sih yang menjadi nomenklatur atau apa yang menjadi alas, tentukan kami harus diskusi dengan Sekwan. Kami harus diskusi dengan Ketua DPRD. Terus kami berikan pertimbangan. Percayalah bahwa kami akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, tapi yang mengambil keputusan itu tetap di ranah eksekutif. Iya. Tidak boleh adalah hanya karena faktor suka tidak boleh juga begitu dong.